Frame-nya ganti dah, Dra. Three colors kan? Yo. Next mau Bekasi ya, akhirnya ganti Proji juga 3.0-nya ke kita ya. Karena dia waktu itu pasang 2.5-nya di belakang nih, di Cine Auto ya kalau enggak salah ya. Saya enggak sebut nama ini. Tuh lihat tuh, ini yang buat motor 2.5 plastik. Ya, ini yang 3.0 kita full metal. Auto Plaza, HTR, Auto One atau Auto Plaza. Dia ikut-ikutan sih sekarang main yang kayak gini, cuman tetap kopian, bukan asli. Gitu. Tuh. Jadi namanya Cine Auto kalau sebut. Namanya juga Cine ya. Kita sering lampunya pakai alat. Om, thank you, Om. Salam buat semua X-Mog Bekasi. Bos kita juga anak X-Mog. Ini mobilnya nih, X-Panker. Tuh, Angelize masih neon. Kasian deh kalau yang nggak tahu tuh banyak dibohongin. Ya. Nah, udah jualan udah. Ayolah. Nggak mungkin orang yang dulu ngambil sama kita, sok nantang kita tuh sok banget. Tuh, tembaknya. Ini yang terbaik di dunia lah, nggak ada yang ngalahin dah dengan harga cuma 2 juta sama devil eye mau pasang keting lampu pakai alat. Kalau mau bagus upgrade balas, soalnya balas kuncinya dibalas, jantungnya dibalas, nyawanya dibalas gitu. Ya kan? Kalau orang bilang, udah dapat produksi pabrik spek terbaik, pabrik mana dulu nih bro? Ya kan, pabrik banyak bro, kuatas Cina A sampai Z. Pabrik mana dulu? Jepang. Jepang keluarin Mitsubishi Electric sama Denso, satunya 4 juta balas. Itu loh buat mobil BMW Mercy itu 6 juta satu biji, 15 tahun nggak mati ya. Itulah pedagang yang asal ngecap, asal ikut-ikutan, asal mau jualan, asal jahat sama orang, jahat sama tetangga, terlalu ambisi ya. Hati-hati sama pedagang yang tukang bohong, yang nggak ngerti, yang nggak hobi. Hati-hati, kadang kita bukan dikasih barang murah tapi barang sampah. Selama ini yang mereka jual proyektor buat motor. Yang jelasnya neon. Nih yang jelasnya nih. Sama. Sama ini ya. Tuh. Sama ini. Tuh. Ini neon. Ya. Kita gak nyerang pemain yang di luar MGK. Kita mau hajar pemain yang di MGK doang. Yang dulu ngambil sama kita, yang nusuk kita dari belakang ya, yang kita ajarin, yang nusuk kita dari belakang. Neon ya, ini LED. LED Cree kita punya. Tuh, proyektornya yang abal-abal buat motor. Iya kan, gak apa-apa biar anak X-Mog Bekasi pada tahu kalau selama ini dibohongin. Bukan barang murah tapi sampah. Iya kan, tuh. Tuh yang kita punya tuh. HTR Auto One ya, Auto Plaza. Kita gak bakalan sebut ini Q7 apa Q9 atau Hella 5, Hella 7, Hella 9, Koito, Denso, kita gak bakalan sebut. Itu rahasia bro ya kan? Balasnya dibilang balas 55 watt. Aduh bro, ini bukan balas 55 watt, ini balas trafo. Paling juga 40 watt, 35 watt tuh. Ini balas ya, kalau kita buka dalamnya trafo. Oh 35 watt malah. Balas gede gini 35 watt. Gak sampai 35 watt. Balas trafo, kita berani taruhan 1 miliar. Ya, sama importirnya ini, sama toko yang jual barang ini. Karena toko ini, importir yang jual barang ini ya, itu dulu tetangga sebelahan sama kita, ngopi barang kita. Ini kadang orang Cina dari daerah itu jahat. Cina ya, saya bilang bukan Cina ya, Cina. Jahat. Ya. Jahat ya, begitulah, terlalu ambisi ya. Ya, seperti itulah. Story-nya tokonya juga jahat, Cina daerah jahat. Ya, kita main enggak main sarang enggak, kita ngomong blak-blakan fair. Ya, kita enggak takut. Kita enggak takut. Karena memang mereka tulang tipu sama terlalu jahat. Ya, kan? Gitu. Thank you semuanya.